Prosiding inquest bagi menentukan punca kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim akan dilaksanakan dengan teliti bagi mengelakkan dipolemikkan pihak tertentu. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, siasatan itu tidak dilengahkan. Sebaliknya, setiap proses dilakukan secara terbaik. Menurut Zuraida, inquest pertama akan dijalankan di Mahkamah Coroner pada 18 Januari ini. Ujarnya, antara saksi yang dipanggil, termasuk doktor yang merawat dan pihak forensik yang melakukan proses bedah siasat, Allahyarham Muhammad Adib. Pada awalnya, peringkat awal, lebih daripada 20 orang saksi yang telah dipanggil untuk mengambil statement. Tapi saya dipahamkan ada perkembangan yang baru di mana ada tambahan lagi saksi-saksi yang baru. Jadi saya tak tahu apa angkanya terkini. Katanya proses inquest biasanya mengambil masa sebulan tetapi mungkin dapat diselesaikan lebih cepat apabila semua maklumat yang diperlukan lengkap. Zuraida berkata demikian selepas melawat keluarga Allahyarham Muhammad Adib di Kampung Temenggau, Kuala Kedah. Sementara itu, ibu Muhammad Adib, Asmah Aziz, 51 tahun berharap proses inquest dapat diselesaikan dengan cepat selain ingin melihat pelaku dibawa ke muka pengadilan.